Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la qawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala nafa'an fi ulumi fil darin amin. Al-thalithu qasrul yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga, rukun wudu, yaitu membasuh dua tangan serta dua siku. Ya, jadi membasuh dua tangan serta dua sikut. Jadi kata-kata sikut belakangan. Jadi membasuhnya tangan dulu baru sikut. Ya. Kalau kita ambil di kolom kita cauk aja. Ya. Kalau ambil di kolom. Ya. Kalau kita ambil di keran, ya tadain aja. Tadain. Kita aja. Sampai sini. Lebihin. Ini sikut, lebihin sikutnya. Lebihinnya sampai sini. Lebihin. Ya. Nah, kalau bajunya susah ditarik, dibuka aja. Ini seperti ini susah ditarik nih. Buka aja bajunya. Bajunya buka, ya. Jangan gak dibuka. Nah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau umpama dialirkan di sini, boleh apakah enggak? Kalau bicara boleh, boleh. Tapi, ya, yukhalifu sunnah, bertentangan dengan sunnah. Sunnahnya adalah dari sini, ya. Bicara sah-sah gitu ya. Kadang kan kita mau gampang aja buyurin aja di geran ya. Sini sah, bicara sah-sah. Di kolam celupin aja boleh apa kagak? Boleh ya. Bicara boleh, boleh ya. Yang sunnah tadi begitu ya. Kalau kita punya cincin, cincinnya keras, wajib digoyang. Ya. Kalau cincin yang kendor, ya enggak digoyang enggak apa-apa. Bama kendor ya, begini nyangkrang begini. Ya. Nah, kalau keras, ya, kuat, maka digoyang. Au qadrihima atau sekedar keduanya inda faqdihima ketika ketidakan keduanya. Ya, dua sikutnya umpama enggak ada orang. Wal ibratu bil mirfaqaini inda wujudihima dan tolak ukur dengan dua sikutnya itu ketika ada kedua sikutnya. Walau fi ghairi mahalihimal mu'tadi sekalipun adanya pada bukan tempat keduanya yang biasa sekalipun, tapi jarang sekali, belum selama ini belum saya belum pernah ketemu orang kagak ada sikutnya. Ya, saya belum pernah ketemu orang nggak ada sikutnya, lurus aja tangannya begini. Nah. Hatta lawil tasofo bilman kiba ini uktubiro, sehingga jikalau nempel keduanya di ya, pundak ya, di kedua pundak maka dianggap keduanya. Jadi sikutnya ada di sini umpama macam-macam aja namanya juga kalau ya sikutnya adanya di pundak ya. Orang sikutnya ada di pundak, ini lurus saja. Ini dianggap termasuk sikut.
wal mirfaqani tasniyatu mirfaqin bikasil mimi wa fathil fa'i absahu minal aksi. Dan mirfaqani itu tasnya daripada mirfaq, mirfaq mufrad, mirfaqani tasnya dengan kaslamim dan fatafa itu lebih fasih daripada sebaliknya. Wa huwa majmu'ul izami salasi azamatail adudi, dia adalah tempat dia berkumpulnya tulang yang tiga ya, pada ya, di dua tulang lengan atas, wa ibrati zira'i dakhilati bainahuma, dan tulang ya runcing hasta, tulang runcing hasta ya, tulang jarum hasta, tulang runcing dah kita katanya tajam. Ini kan kalau begini tajam ya, begini kan tajam ya. Ada khilati yang masuk bainahuma di antara keduanya. Jadi antara ini, antara ini, ya ini namanya adud hasta, hasta atas, ya. Ini ya zira. Jadi antara ini dengan ini ada ini namanya mirfak. Jadi mirfak antara ini dengan ini. Wa huwa alladhi yazharu, dialah yang jelas, inda tayil yadi, ketika terlipatnya tangan, kal ibrati seperti jarum. Iya. Tajam dia ini nih. Subhanallah, ini ciptaan Allah Bapak Ibu hadirin sekalian. Tangan kita bisa begini mah. Kagak pakai oli. Ya, enggak pakai oli. Sepanjang hidup kita, masya Allah, luar biasa, maha hebatnya Allah. Coba kita mobil kita, ya 6 bulan ya, harus diservis. Allah nggak pakai, masya Allah. Kita bayarnya pakai apaan? Nggak bayar-bayar kita nih. Masya Allah, gratis. Yang Allah minta satu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Yang Allah pengen sembah, yang Allah pengen kita ini nyembah Allah, yaitu kita taat sama Allah. Itu aja yang Allah pengen. Ya, disuruh sembahyang, sembahyang. Disuruh puasa, puasa. Disuruh duduk di majelis ilmu, kita duduk. Itu aja yang Allah pengen. Ya. Perintah, segala perintah Allah dan larangan Allah dipatuhin semuanya. Iya. Wa yajibu ghusluma 'alaihima min sya'rin wa ghairi. Dan wajib membasuh apa-apa yang ada di atas keduanya, ya, kedua lengannya itu wajib, min sya'rin wa ghairi, daripada dua tangannya itu wajib dibasuh, ya, sesuatu yang ada di atas dua tangan dia wajib dibasuh, daripada rambut dan lainnya. Fa in ubina ba'du mahalil fardi wajaba ghusluma baqiya, maka jika dipotong, diputuskan akan sebagian tempat fardu, ya, maka wajib membasuh apa yang tersisa. Ya, sisanya dibasuh. Au min mirfaqih, atau daripada sikutnya. Wajaba ghuslu ra'si azmi adudih, maka wajib membasuh tulang, ya, ya, tulang lengan atasnya. Au min fawqi, atau dari atasnya, sunnah ghuslu baqi adudih, maka ya sunnah membasuh sisa ya tulang lengan atasnya. Muhafazatan ala tahjili, karena menjaga atas tahjil, ya. Tahjil itu ya ada, pernah kita dengar gurran muhajjalin, ya, orang kalau berwudu nanti sinarnya
ya, terang benderang di badannya, namanya gurun muajjalin. Gurun muajjalin, terang benderang. Semakin banyak kita berwudu terus, nanti semakin terang dan terang. Sesungguhnya orang terang itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga orang bisa terang dengan selalu berwudunya itu. Ya, tampak terangnya itu di dunia udah tampak. Lihat dah, ya, orang-orang yang rajin ibadahnya, rajin sholatnya, itu mukanya cerah, cakep. Ya, dilihatnya tuh terang. Ketahuilah, Pak, itu adalah sinar wudu. Kalau kita ngelihat ada orang yang seperti itu, jangan nafikan hati kita. Ya, jangan kita nggak turutin hati kita. Beneran gitu. Tapi ada orang mukanya burak banget gitu ya, gelap gitu ya. Orang kagak sembahyang, walaupun putih gelap, apalagi hitam. Wali Allah yakhlu al-udhu min tuharatin, dan supaya tidak kosong oleh anggota daripada bersuci. Arabi'u yang keempat, masusya'in minar ro'si, menyapu sesuatu daripada kepala. Sapu wajibnya itu sedikit aja, sunatnya semua, seyogianya kita semuain aja dah. Kalau rambutnya kagak panjang, bisa dibalikin ke belakang, semuain aja. Biar apa? Biar gurun muhajjalin, biar gurun muhajjalinnya sinarnya nanti semakin terang dan terang. Lagi enak adem kalau kita wudu dibasahin kepala. Walau ba'da sya'ratin, sekalipun sebagian rambut aja boleh, au qadra, atas kadarnya. Minal basharati, ya, sebagiannya daripada kulitnya. Wa syartu sya'ril mamsuhi alla yakhruja an hadir ra'si min ji'ati nuzuli min ay janibin kana law madda'u bi an kana mutaja'idan. Wa syartu sya'ri, dan syarat rambut al-mamsu'i yang disapu adalah, jadi rambut mana yang boleh disapu? Alla yakhruja, bahwa dia enggak keluar, an haddi ra'si, dari batasan kepala. Batasan kepala nih. Batasan kepala. Jadi kalau umpama rambutnya panjang sampai sini, ini enggak boleh sapunya di sini, enggak boleh. Jadi arus rambut yang ada di lingkungan ini. Mau nyapunya di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, yang penting lingkungan ini. Kalau udah sampai kemari ya enggak boleh yang di sini. Bolehnya yang di sini. Iya. Min jihati nuzuli, dari arah turunnya, ya. Jadi alla yakhruja, bahwa tidak keluar ia, an haddi ra'si, dari batasan kepala. Min jihati nuzuli, dari arah turunnya. Min ay janibin ka'na, dari arah mana saja. Law maddahu, jikalau ia panjangkan akan dia. Bi an ka'na mutaja'idan, dengan bahwasannya dia itu rambutnya keriting, ya, bekuel, bekuel, ya. Ya. Yang penting masih ada di lingkungan ini, enggak apa-apa. Ya. Walau ghassala ra'sahu, dan jikalau dia membasuh kepalanya. Ya, badal mas'i, sebagai ganti menyapu. Jadi dia bukan sapu kepalanya, dia basuh. Bagaimana kalau basuh? Perbedaan basuh dengan sapu, kalau basuh air ngalir. Kalau sapu air enggak ngalir begini. Ya, keperluan. Saya minum dulu sebentar. Ini kalau saya kobok, umpama ini kolom ya, saya kobok,
Habis kobok saya peperin. Ini namanya menyapu. Gitu. Kalau ngalir, airnya saya ambil. Lalu saya giniin. Nah, ini namanya membasuh. Kenapa? Airnya ngalir. Ya, paham ini ya? Au alqa alaihi qatratan, atau dia lemparkan kepadanya akan tetesan air. Ya, walam tasil, dan tidak mengalir. Ya, au wad'a yadahu allati alaihi alma'u, atau ia letakkan akan tangannya yang di atas tangannya ada air. Ala ra'sihi. Ya, di atas kepalanya, walam yamurra, dan dia tidak menjalankannya. Bagaimana tuh tadi semuanya tuh? Ya. Apa? Ajazahu, maka memadai akan dia atau sah. Jadi kalau umpama dia palanya dia enggak sapu tapi dia basuh, yaitu dialirkan airnya, sah. Atau dia teteskan air, ditetesin air. Cek. Ditetesin. Cek. Ya. Sah. Atau dia, ya, atau dia letakkan tangannya yang di tangannya ada air, ya, dan dia enggak jalanin tangannya gini doang, enggak sah. Iya, ini fikihnya Pak, kita harus tahu ibu bapak, kita wudu jangan sampai enggak tahu hukumnya. Nah kalau kita ngaji kita jadi tahu. Wallahu a'lam bishawab al-khamisah.